update harga domba di pasar Andir Garut. Pasar domba Andir Garut ini seperti yang sudah kita ketahui merupakan pasar domba terbesar. Mate, kalau yang itu kalau dikeluarin mau berapa Mate? Ya itu kalau sekarang Oke, dulur-dulur semua, seperti biasa hari ini saya akan update harga domba di pasar Andir Garut. Pasar domba Andir Garut ini seperti yang sudah kita ketahui merupakan pasar domba terbesar yang ada di Jawa Barat, karena yang datang ke pasar domba ini bukan hanya orang lokal asli orang Garut saja, tapi ada beberapa orang yang datang jauh-jauh dari luar kota seperti Purwokerto, Cilacap, Banten, Majalengka, dan kota-kota lainnya untuk berburu domba di pasar Andir ini. Karena domba di pasar Andir ini pilihannya sangat banyak sekali dan harganya pun bisa dikatakan sangat murah. Oke. Untuk selengkapnya nanti kita akan tanya-tanya langsung ke penjual dan pembeli di Pasar Domba Andir Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Bang Nusa. Duh, pemiliknya lagi gak ada, guys. Sambil nunggu pemiliknya, kita shoot lebih dekat lagi nih. Nah, pemiliknya ada tuh, katanya tuh Mang Ate nih. Nah, kita akan tanya langsung ke Mang Ate. Jangan lupa, Jang. Lupa. Oke, kita akan langsung tanya-tanya domba yang ini nih ke pemiliknya, langsung ke Mang Ate. Mang Ate, itu domba nu di payun bekas domba kontesnya ya. Kapungkur lebet kategori naon nu teh? Hah? Lebet kategori naon? Kategori naon? Domba poin ya, payun teh. Kategori B, kategori A. B. Kontesna oh kategori B. Ya. Itu kira-kira mate bobotna seberapa kiloan itu? 70 kilogram. Ya. Nah, mate koleksi domba nu dicandak ke pasar domba mana wae?
arah nyenak dua. Oh, mung nyenak dua itu sareng nu ieu nya. Itu usianya seberapa tahun itu? Itu tos 3 tahun. Oh, itu usianya katanya baru 3 tahun. Lamun anu ieu mah? Nah, ieu mah mun setahun. Oh, yang ini katanya baru 1 tahun nih. Entar mah katanya ada tamu. Ini setahun, itu udah 3 tahun. Mate, kalau yang itu kalau dikeluarin mau berapa mate? Iya itu kalau sekarang mah 5,5. Nah, katanya nih domba yang ini nih miliknya mate mau dikeluarin 5,5. Kalau yang ini? Yang ini 4,000. Oh, yang ini katanya mau 4 juta usianya baru 1 tahun nih. Ini masih si tanduknya nanti masih bisa murah. Kalian di urus lagi nanti hasilnya mungkin bahkan lebih bagus daripada yang itu. Nah, jadi itu dulur-dulur harga domba miliknya Mang Ate. Oke, saya sebentar kita akan coba langsung tanyakan nomor handphone Mang Ate. Siapa tahu ada teman-teman yang minat. Oke, yang butuh nomor handphonenya si Pak Ate yang domba yang ini nih bisa hubungin langsung ke nomor berapa nomornya? Sebutin langsung. 083 103 630 630 018 018. Nah, buat teman-teman yang kebetulan minat sama dombanya Mang Ate, mudah-mudahan pas kesini belum kejual, bisa ngubungin nomor yang barusan saya sebutkan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video yang kita buat, jangan lupa like, komen, and subscribe serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang membutuhkan informasi seputar domba di Kabupaten Garut. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.